Selamat tengah hari, geng. And good afternoon to everybody. Welcome back to my channel. Nak buat video ringkas, just nak share info sikit atau share knowledge. I tengok sekarang ramai yang main speedrun, main speedrun, main drag, PKP pun dah masuk dalam fasa 1, kan. So adalah kelonggaran sikit, kita pun nak main-main depan rumah ke atau tempat area yang lapang. Tapi kena jagalah social distancing, 2 meter sekurang-kurangnya daripada kawan kita tu. Yang tu pun jaga-jaga lah, geng. Boleh main pun sampai pukul 8 je. Tapi saya tak tahulah semua negeri sama ke apa. Tapi macam kita orang duduk kat Selangor, kat KL ni, kena jaga-jaga jugalah. Kena jaga sepi. So, okay. So, hari ni kita bincang, Okay. First, I nak tunjuk you. Yang ni XT30. Ini connector XT30, yang ni kalau kereta kecil-kecil, yang kereta yang main 124 ke atau bawah 124 tu lah, 128 ke apa scale, boleh pakai ni. Atau siapa-siapa yang pakai fan, fan untuk kereta yang main speedrun, boleh pakai connector ni. Dia cukup bagus lah yang ni. Okay, ni XT30 lah. Saya tak tahu berapa M dia, 20 ke 30 M dia boleh tarik. Okay, so yang ni, yang penting ni, yang kebanyakan saya tengok ni, okay, kawan-kawan kita yang main speedrun ni, dia orang suka pakai connector ni. Biasa ni dari RTR, kan. Kereta RTR, kalau beli kereta RTR, biasa you dapat connector macam ni. Ini DINS plug, atau T plug. Kalau you tengok dia punya huruf dia kat sini, ni T plug, So biasa you dapat macam ni lah dalam kereta RTR, ESC, dengan battery plug lah. Battery plug biasa dia bagi female, kan? Dia female, and then yang ESC dia male. So yang ni okay je. You boleh guna je untuk main santai-santai, you know, main bashing-bashing. Boleh je pakai ni untuk 2S atau ESC bawah 60M, boleh je. Yang ni XT60, kan? Okay, so yang ni female, betina. Ni male, jantan. So yang ni pun okay juga. Tapi nak bagi tahu, yang dua-dua ni dia sama tau, dia punya M draw dia 60M. So kalau 2S, 3S kalau bawa main ESC bawah 60M still okay lah. Bawah 80M pun okay lagi. Cuma kena jaga haba lah, panas sikit. Tapi satu lah, kalau yang main speedrun tu, macam saya tengok ramai yang main WL Toys kan sekarang, 114, 112, 110 semua. Kalau boleh jangan pakai yang ni. Yang ni sebab dia cepat cepat panas. Bateri boleh rosak, mungkin kembung sel. Apa lagi? Haba lah, haba, panas. ESC pun akan panas sangat. You punya speed pun akan kurang. You punya musuh pertama, haba, panas. Bila panas, susah nak dapat speed. Itu pun kena jaga juga. So sebab ni semua komponen elektrik, dia arus, kan. So kalau yang ni semua panas, memang susah sikit lah. Kena jaga juga kita punya apa, komponen elektrik tu. Okay, so yang dua ni macam saya cakap ialah 60M draw, 60M draw. So, connector yang seterusnya atau I galakkan lah sekurang-kurangnya untuk pakai, okay, ialah XT90. Nampak? Ni XT90, yang ni okay. Kalau siapa yang nak main speedrun, okay, pakai 120M macam tu, boleh je pakai. Yang ni 4mm bullet, ni dia boleh draw sampai 90 ke 100M lah, anggaran lah dalam macam tu lah. Okay, so yang ni okay lagi, boleh je pakai yang ni. Dia besar sikit, tadi you nampak XT apa tu, XT60, dengan DINS, so dia besar sikit lah kalau you tengok. So mungkin dia spacing kena jaga sikit lah. You kena apa, mungkin kena pendekkan wire ke, atau you kena cari ruang nak sumbat ni. Okay, tapi itu tak ada masalah lah, kan. Sebab kita nak main speedrun, kita nak main apa, kita nak bagi kereta kita laju. So kenalah pakai connector yang elok. Okay, so QS8 ni dia sangat bagus, ini anti-spark, you boleh tengok dia punya logo kat sini. Ni anti-spark punya logo tu, nampak? Nampak? Nampak, kan? Itu anti-spark punya logo tu. Okay, yang ni 8mm, bullet ni. Yang ni dia boleh draw sampai 300M, besar. Dia sama macam, lebih kurang macam EC8 juga. Ini EC8, sekejap, fokus hari ni tak bagus. EC8, okay, yang ni EC8. Dia punya bullet, dia dapat macam ni, external connector dia. Dia macam ni, external connector. Alright, so kalau nak solder ni a bit susah sikit lah.
Dia kena masuk ni dulu, and then you kena solder, and baru you kena ketuk ni masuk dalam. So kena jaga-jaga sikit. Yang ni lagi murah, tapi dah banyak kali I patahkan dia punya ni. Nampak tak dia punya gigi-gigi tu? So kena jaga-jaga sikit. Okay, ini dia punya female. Alright, and then ini dia punya male. So yang ni pun okay juga. Just jagalah masa nak ketuk tu, nak masukkan dalam. Okay, tapi yang ni memang bagus lah yang ni. Sebab senang kan, dia macam XT90, XT60 yang sama je. Dia ada dia punya apa solder port dia, so senang sikit. Yang ni kalau main 8S, 6S, siapa yang pakai motor-motor besar, kain panjang, KW tinggi, tak kisahlah KW tinggi ke KW rendah, okay. Pakai macam ESC, hobby wing apa Max 6, Max 5, ni elok lah, boleh jaga haba. Okay geng, ada juga connector yang kita buat bullet connector direct direct, let's say direct dari battery macam ni. Okay, ni battery kan, okay, and then kita buat direct macam ni. So kita tak pakailah DINs ke atau apa XT90 semua tak pakai, buat macam ni. Tapi kena jaga-jaga ini kalau shot dua-dua nanti ada time bomb kat rumah, meletup. Kita buat male female, tapi make sure you heat shrink dia, dia tak sentuh Okay, so ni dia punya connector dia. Okay, dia ada banyak lah, banyak jenis. Okay, macam IC5 ada lagi satu connector, IC5, dia 5mm bullet, 5mm bullet, tapi dia ada casing juga. Tapi kalau you tak nak pakai casing, I ada lagi satu bullet yang kecil macam ni. Yang ni 5mm bullet juga. Okay, I tunjuk you mana I punya ni. Okay, so biasa kita measure sini lah. Ni sekarang kita kosongkan dulu. Kita measure ni. Okay, lebih kurang 5mm. Ni pun tak accurate, tak apa. Okay, so ini 5mm bullet. So, ini lagi besar daripada XT90. Dia punya connector bullet point tu. Okay, dia lagi besar. So, dia punya M draw dia atau current draw dia. Okay, lagi tinggi. So, yang nak main speedrun ni, I would say sekurang-kurangnya pakailah 5mm. Okay, yang ni 5mm bullet. Okay, dia sama size dengan AC5 atau IC5. 5mm ni at least dia punya draw M dia sampai 120 ke 130 macam tu kalau tak salah I. So dia jaga haba lah. And then battery pun tak panas sangat. ESC pun jaga haba juga. So yang ni bagus. Okay. And then kita ada 6.5mm. Okay, 6.5mm ni pun bagus. Okay, yang ni ada male dengan female. So yang ni dia boleh draw M dia sampai almost to 200mm lah yang ni. So yang main speedrun tu, I galakkan you pakai 6.5 onwards kalau you betul-betul nak main serious main speedrun ni. Ni sangat-sangat bagus. Okay, 8mm ni besar tengok. So kalau dibandingkan dengan 6.5mm, 5mm, ni tengok beza dia banyak kan. So yang ni yang main kereta besar-besar, especially yang 1.7, actually 1.8 pun boleh je lah, tapi 1.7 onward sebab kita pakai M besar, ESC M yang besar-besar kan. Pakai yang Castle lah atau Max 5 lah. So dia punya M draw dia memang tinggi lah, boleh cecah 500 lebih M. So better pakai yang ni yang ni boleh draw 300mm. I dah tengok banyak kali video orang banyak yang pakai connector yang bersambung-sambung gabung macam ni. Ini I dah solder sebab I buat sebagai adapter. Tapi I pernah tengok banyak kali lah, I tengok actually yang you main speedrun, you sebab pakai bateri yang ada connector XT60, so you buat satu connector DINs, and then you plug in ESCU dekat sini. So ESC, katakan ni ESCU, okay, daripada indicator ESC, you connect kat sini. Tapi sini ada satu adapter, and then sini bateri pula lagi, wire bateri macam ni. So you bayangkan kalau you main macam ni, banyak sangat adapter you, ini you kena jaga tau dia punya arus dia. Dia punya current flow dia. Kalau you tak jaga ni, memang semua akan panas. Macam saya cakap, bateri akan rosak.
ESC pun akan rosak. Kereta pun lambap. Lambap pula. Kereta pun lembap. Kereta tak jalan. Dia macam slow. So, janganlah buat konektor, 2-3 konektor macam ni atau adapter panjang-panjang, lepas tu connect ke bateri, connect ke ESC, jangan. 6N speedrun ni tak boleh buat macam tu. You kena direct. Pakai konektor tu kena direct. Direct maksud aku ni. Okay, so katakan yang ni bateri, yang ni ESC. Okay, konektor direct macam ni. Ataupun ini bateri konektor, ni bateri kan? Bateri konektor, and then yang ni direct daripada ESC. Nampak? Okay, just konon lah katakan ni wayar ESC ya, direct. Tolong jangan buat adapter 2-3 baris tu, and then main speed run. Solda sangat-sangat penting. Okay, beli solda yang elok sikit. I start main, I beli solda yang RM20, RM30. I solder 1 jam pun dia tak melekat tau. Dia tak melekat kat ni. Dia punya ni, adapter ni. Adapter pula. I mean dekat dia punya port ni. Ni. Nampak? Dia takkan melekat. Sebab solder ni dia tak cukup panas. Okay? Bila solder dia tak cukup panas, dia memang takkan melekat. Mungkin kalau lah dia melekat pun, bila haba naik, bila main haba naik kan, panas kan, dia akan tercabut. So, make sure bila you beli ni, you kena jaga, okay? You kena tengok ni. Jangan beli yang dia punya watts dia yang rendah. Biasa kalau beli, belilah sampai 60-120 watts ke atau tinggi sikit. Yang ni saya pakai, yang 200 watt soldering paste. Yang ni soldering paste . Ni pun tak mahal pun. Okay. So, yang ni solder paste. Ni untuk bantu dia cairkan dia punya apa, timah dia . Actually, timah dia boleh cair je. Tapi untuk melekat lah basically. So, dia lekat. Okay. Yang ni timah dia. Timah pun pakai yang elok punya lah. Ini I recommend ni lah. I pernah pakai banyak soldering lead. Tapi so far, I tengok yang ni sangat-sangat bagus lah. Main 6S, tak pernah I rasa atau I punya wayar tercabut. Tak pernah. So, ni bagus. Okay, so guna lead yang sangat yang bagus lah. Alright, so tip solder ni kena jaga . Okay, fokus. Right. So, dia kena shining lah basically. Dia tak ada hitam-hitam semua, tak ada kat sini. Alright. So, ini sangat-sangat penting lah guys bila main speedrun. Sebab kita main speedrun ni, kita dah belanja banyak duit, betul tak? Beli kereta murah-murah. Tapi kita belanja 3 kali, 4 kali ganda daripada kereta tu. Bukan murah . Dia punya parts. Mungkin kalau I dapat time nanti, minggu depan ke atau next video, I boleh ajar macam mana nak buat soldering senang, ringkas. Okay, and then kalau you orang ada apa-apa soalan apa you nak tanya pun, boleh tanya juga. So harap ni boleh membantu siapa-siapa kat luar sana yang nak main speedrun atau nak tahu pasal dia punya M draw. So tu je lah I nak share. Okay gang, thank you very much. Jumpa lagi dalam video yang lain. Alright, sekian.